Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kita ketemu lagi masih di channel Pranaja Lasmana. Oke, dengan kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya. Kali ini saya akan membuat gimana caranya login di Telegram ya, saat ini kalau loginnya connecting terus. Oke, simak videonya agar kalian gak paham ya. Kita yang pertama kita masuk ke pengaturan teleponnya ya, dan kalian cari yang ini aplikasi terinstall, kalian terus cari yang Telegram ya. Setelah itu kalian ini kalau hapus chestnya ini kalian bisa hapus, berhubung saya tadi sudah hapus jadi sudah kosong ya. Kalian chestnya ada sampahnya, kalian bisa hapus terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk cara yang kedua, kalian bisa masuk ke Playstore ya. Untuk kalian ketikkan saja di sini Telegram ya. Di sini kalau ada tulisan update, kalian harus update terlebih dahulu ya. Kalau kalian nggak update nanti susah login biasanya. Berhubung saya ini sudah update, kalau kalian masih nggak bisa ya jalan satu-satunya, kalian memakai VPN ya nggak apa-apa. Kalau kalian ingin memakai VPN, saya sarankan pakai VPN, banyak VPN ya di Playstore. Untuk VPN-nya bisa pakai yang Psipon Pro misalnya, atau pakai VPN sejenis lainnya ya, kalian bisa pilih sendiri. Untuk memakai VPN-nya saya rasa kalian sudah bisa ya, masing-masing kalian sudah bisa. Oke, untuk informasi kali ini saya cukup sampai di sini ya, dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.